Ya ma'asyiral muslimin wa sumuratal mu'minin rahimakumullah. Alamu anna yawmakum hada yawma idin lafidri, yawma surur, yawma mahfur, yawma gulamba magadhi umda'an wa karma alaikum siyam. Idha sa'idana qadidu ala mimbar, asidu asadakumullah, wasmaku ajrakumullah, wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwi al-islam min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa azirhum ala iqamatiddin wa hadim lana min babil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa azila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, kullama amrata ahudu wa asmar, wa halala muhailin wa kafar, wa sama saimu wa fi misli hadha yawmil adimil aqtar. Allahu Akbar, ma'asul adidu wa kakami wa da'atil masajid bil masabih wa dakarallahu bilisani arabiyyin fasih wa tajannaba as-sa'imuna fi misli hadha al-yawmil adhim kulla fi'li qabih. Allahu Akbar, ma aqbala fitrun sawm wa hada yawm wa aqbala yawm wa iqadallahu al-ghafilina min al-zinnati wal-namum wa ghafarallahu al-khataya yawma ba'da yawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qadir, al-halimin sadir,
الذي ليس لابتدائي أول ولا انتدائي آخر سبحانه وتعالى وهو الملك القادر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها وللمقادر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اتخذه الله من أبصم القبائل وأنسن العناصر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الآخر وسلما تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan mencegah segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sampailah kita kepada saat yang dinantikan, hari bahagia yang penuh barokah dan ampunan Allah, yaitu hari raya Idul Fitri. Puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kekuatan lahir batin sehingga kita dapat menyelesaikan tugas berat sebulan lamanya, yakni puasa Ramadan. Hari-hari penuh penderitaan lahir batin, lapar dan dahaga yang kita alami di bulan Ramadan itu semata-mata ujian bagi kaum muslimin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, setelah dalam satu bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, kebahagiaan untuk kita, untuk semua umat Islam yang telah memenuhi kewajibannya berpuasa pada bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, hari raya Idul Fitri adalah sebagai hari kembalinya kaum muslimin kepada kesuciannya. Maka hari itulah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, yakni zakat pribadi. Zakat fitrah yang berupa makanan pokok penduduk masing-masing daerah telah ditentukan banyaknya oleh Islam tentang banyaknya zakat fitrah ini. Ibnu Umar telah meriwayatkan yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'man min amtamrin aw so'an min sahirin ala abdi wal huri wal dhakari wal unsa wasaghira wal kabiri minal muslimin. Zakat fitrah atau sebagai penyempurnaan dari puasa Ramadan, yaitu antara satu sak kurma atau satu sak gandum, wajib atas hamba sahaya yang merdeka, lelaki dan perempuan, besar dan kecil dari orang-orang Islam. Hadis diawal riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas memberikan tentang kewajiban zakat serta keterangan banyaknya yang harus dikeluarkan bagi tiap jiwa. Zakat fitrah merupakan kunci pembuka penyempurnaan untuk diterimanya ibadah puasa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sahru Ramadhana muhallakum bainas sama'i wal ard wa la yarfa'u ilallahi illa bi zakatil fitri." Bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi dan tidak diangkat ke hadapan Allah kecuali dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan pada waktunya yang telah ditentukannya, yaitu mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah memberikan penegasan dengan sabdanya, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Zakat al-fitri tuhratan lisa'imi minal lahwi wa rafasi wa tu'matan lil masakin. Waman adaha qabla sholati fahiya zakat al-maqbulah. Waman adaha qabla sholati fahiya sodaqatum minas sodaqah. Yang artinya, zakat fitrah adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari tingkah laku yang sia-sia dan perbuatan yang kurang baik, sebagai hidangan bagi orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan sebelum sholat id, itulah zakat yang diterima atau sebagai zakat fitrah. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat id, maka itu adalah sedekah biasa sebagaimana sedekah saudara yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai penggugah jiwa kita untuk senantiasa waspada menghadapi pujukan-pujukan setan. Dan sehubungan dengan itu, marilah kita amalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijtahidu yaumal fitri fi shadaqati wa a'malil khairi wal birri wa minas sholati wa zakati wa tasbih wa tahlil. Wa innahu yaumal ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum wa yastajibu du'akum wa yanzuru ilaikum bir rahmah. Usahakan pada hari raya untuk menunaikan zakat dan melakukan amal-amal kebaikan dan amal kebaikan seperti sholat, zakat, bertakbir dan bertahlil. Karena sesungguhnya hari raya itu adalah hari di mana Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan memperkenankan doamu sekalian serta memandang kamu sekalian dengan rahmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim.